Dimohon untuk seluruh warga RT 17 Menganti Malam Pertiwi, mengingat waktu sudah hampir jam 8, dimohon untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Gunakan masker dan jaga jarak guna mencegah penularan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.
Yang terhormat Bapak Rudi Sofyandi selaku Ketua RT 17. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat membacakan teks proklamasi, yang kelima sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yang keenam tirakatan dan siraman rohani, selanjutnya pentas seni, dan terakhir penutup. Oh iya nih Kak Amelia, ngomong-ngomong tahu gak sih acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Jadi menurut Kak Amel sendiri, filosofi pada malam hari ini itu seperti apa? Iya, jadi tema tersebut mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Di acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Bapak RT 17, Bapak Sesepuh, pengurus ibu-ibu PKK semuanya. Yang semangatnya
layanan indoor price yang sudah kami sediakan dan untuk warga. Insya Allah saya manfaatkan semuanya. Ada sisa sebagian mungkin sekitar 200 atau 300 yang nantinya akan saya masukkan kembali ke KSRT. Terima kasih sekali lagi atas supportnya untuk semua pihak. Demikian dari saya, tidak banyak lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Terima kasih, selamat malam.
wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Saya nggak tahu kenapa saya ditunjuk di sini, kok nggak bosen. Sedangkan yang tertua masih ada Mbak Sumari. Mbak Sumari masih ada, terus yang kedua saya. Guru, sampai dia tertangkap dengan penipuan-penipuan yang sangat licik. Selamat datang Bapak RW yang baru. Mohon izin saya berdiri di depan. Ya, ini Bapak RW kita yang baru dilantik dan baru serah terima. Yang belakang ini Bapak Imam Sujati. Maka berlangga bersama surga-surganya yang ada di Surabaya dengan tentengnya bisa dihancurkan. Maka dari itu secara membuktikan bahwa arek-arek Surabaya adalah orang-orang yang paling hebat yang didukung oleh para kiai-kiai dari Jawa Timur, Jombang dan sekitarnya yang notabene-nya bertempat di wilayah Mojokerto. Untuk pengunduran diri pada waktu itu sampai terbunuhnya Jenderal Pras 1000 kawan. Coba bayangkan dan camkan itu. Anda punya usia satu, Anda mau keluar dari rumah saudara-saudaraku. Jangan-jangan kelaparan, ada yang ngasih makan atau minum. Saya berjalan ke Kediri, mungkin saya haus, akan yang ngasih minum. Jadi 1000 kawan masih berkurang satu musuh lebih banyak. Mari kita ikuti aturan-aturan itu. Dan terima kasih warga RT 17 RW 06 sekarang ini bisa kumpul dan bisa membawa semuanya. Apa kegiatan Pak RT kita dukung. Kalau perlu besok kita angkat lagi jadi ketua RT. Jadi di situ sudah ada, kalau ada kematian kan gitu, siro ojo wedi nang gemeter. Maka Pak RT ini sudah hilang rasa gemeternya. Kita angkat lagi besok. Netanya donatur dengan kesadaran kita dapat 5 juta lebih. Coba kita tarik iuran agak bulat. Nah, inilah perlu kita dukung. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita hidup rukun, saling harga menghargai. Jangan punya pandangan itu agama Islam, itu Kristen, itu ini. Semua sama karena kita dilahirkan telanjang. Ya, toh nanti kita berada juga maksudnya sama. Kalau yang lihat itu sama, tidak ada. Makanya kita dekati corona, tetap prokes kita laksanakan. Cuci tangan dan lain-lain kita laksanakan. Apa anjuran dari pemerintah, jadi kita nggak dapat teguran. Seandainya ada tetangga yang punya kesulitan, mari kita dukung. Kita tanya apa kesulitannya, barangkali kita bisa membantu. Jadi contohnya itu Bapak Ibu yang ada di RT 17, sebenarnya saya sudah mendengar juga berdiri di sini menyampaikan dan kegiatan-kegiatan, tapi demi warga kita supaya bisa hidup tentram, saya laksanakan sosial saya. Kemarin juga saya sampaikan, ya mohon maaf Pak RW, semalam setengah satu saya ngebel jenengan karena warga kita ada yang almarhum. Jadi kita ngebel supaya jenengan tahu kalau malam ini ada kesusahan. Jadi itu Bapak Ibu, mohon maaf untuk RT 17. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita seandainya membutuhkan pertolongan, insya Allah Pak RT dan saya sama setannya akan segera membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih.
Dan kompak yang luar biasa, karena dalam situasi pandemi ini kita masih bisa merayakan perayaan seperti ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Setelah budi dan syukur kepada Allah atas segala karunia rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan acara dinyatakan sebagai kemerdekaan 17 Agustus 1971. Yang perlu kita pahami adalah tetap kita menjaga proses yang telah diajarkan oleh pemerintah, yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu harus kita sahkan dan harus sebenarnya kita lakukan, terutama pribadi-pribadi yang harus benar-benar karena tanggal itu semua kita akan tetap mendapatkan angka tertinggi sebagai penularan COVID-19. Baik Bapak, sebelumnya jangan turun dulu ya Bapak ya, karena setelah ini ada acara pemotongan tumpeng bersama secara resmi yang akan didampingi oleh selaku Bapak Ketua RW dan juga Bapak Ketua RT. Terima kasih. Untuk tumpengnya bisa langsung. Mari kita potong dengan pembacaan di sekitar yang menyebabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wahdahu la syarika lah,
wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Warsito selaku ketua RT 17 sebelumnya, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua RT saat ini yang sedang menjabat, Bapak Rudi Sofyandi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat selalu. Dan tidak lupa yang saya cintai dan yang saya sukai, saya senangi, Bapak dan Ibu warga RT 17. Nomor siji, wong sing cepet ngamukan. Mangane ojo cepet ngamukan nggih. Ojo ngamukan. Nomor loro, wong sing gak sabar. Sampeyan kok pengen mulai mawon, hati-hati nggih. Tak dongakno sandal ilang. Sing nomor telu, wong sing cepet mati tanda yang ketiga adalah orang yang tidak bisa ketawa alias kesembuhan. Loro itu, tapi nek wong sing guyu-guyu terus iku tandane yang senang, ya. Hari kesenangan kita semuanya. Makanya jenengan harus suka ceria hari ini. Sekali lagi. Sampun, pergi. Nggih, Pak Helmi ajeng mantuk. Jenengan masih minimal ya malam. Kadang berapa mana? Ya, macam lima lah. Bun, Pak Erwin menantuk, ya. Jadi kan macam lima lah. Ibu, Bapak, saya lanjut. Kita tidak. Tempo yang spesial Jakarta. Jakarta 17 Agustus 1945. Bapak. Oke, Bapak. Yang penting ayo. Jangan lupa masa depanmu masih panjang. Jadi mengigau, saya tidak bergurau, tetapi sesungguhnya kalau hari ini bapak-bapak kita yang sudah tua yang dihadapi adalah COVID-19, tetapi wa'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barik lana ya Allah fi umrina. Wabarik lana ya Allah fi arzakina. Wabarik lana ya Allah fi qaryatina hada, perumahan pengganti palu pertiwi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, atas namamu ya Allah, berkailah kami ya Allah, berkailah desa kami ya Allah, berkailah perumahan kami ya Allah, berkailah negara kami ya Allah, berkailah anak-anak kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah rizki kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan iman kepada kami ya Allah untuk membangun Republik Indonesia ini ke depan yang lebih baik lagi ya Allah. Allahumma ya Allah, atas izinmu dan atas rindamu ya Allah, segera cabut wabah ini dari bangsa Indonesia ya Allah, dari bangsa Indonesia ya Allah, dan dari bangsa-bangsa seluruh dunia ya Allah. Berikanlah kesehatan selalu bagi kami ya Allah, sehat zahir dan batin ya Allah, untuk mempersembahkan dan membangun negara Republik Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi ya Allah. Allahumma ya Allah, atas ridha dan izinmu kami berusaha, kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wasiril Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas panggung. Terima kasih. Iya, kali ini pentas seni kedua yaitu pentas tari tradisional yang akan ditampilkan oleh adik Farah, adik Lingling, adik Eksa dan adik Ira. Beri tepuk tangan Maria. Beri tepuk tangan Maria untuk adik Farah, adik Lingling, Eksa dan Ira. Thank you.
Blok C nomor 1. Blok E nomor 1. Kami silakan ke atas panggung. Kami persilakan untuk blok C nomor 1. Daun no. J nomor 1. Daun belum dibangun. Blok C belum dibangun. Untuk dokumentasi bisa langsung mengabadikan namanya secara formalitas. Saya 0 14 0.
nomor 6. Blok C nomor 6. Belakang. Blok C itu sudah 2. 5 udah lagi. Terima kasih Bu Kira. Ya. Ya. Satu lagi ya. Ya. Sudah. Dokumentasinya. Dokumentasi. Silakan. Polisi. Bang. Berarti. Berarti. Oke, buat apa ini?